Ahoy, selamat pagi pemirsa. Kita bertemu lagi dalam program Tangkis, tayangan kriminal Sumatera Utara. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi kriminal untuk Anda. Bersama saya Anita Togotorop, segera kita buka Tangkis selengkapnya. Pemirsa, kerusuhan berujung aksi pembakaran yang terjadi di lapas narkotika kelas 3 Langkat Kamis siang, ratusan narapidana yang dilaporkan melarikan diri saat ini sudah mulai diamankan petugas polisi. Sementara ratusan warga binaan lainnya masih buron. Sedikitnya 22 warga binaan berhasil diamankan Polsek Kinai Kabupaten Langkat Kamis sore. Selain diamankan petugas saat melakukan patroli, juga ada yang diserahkan oleh warga. Ke-22 warga binaan tersebut kemudian diamankan di sel tahanan Polsek Kinai sambil menunggu instruksi lebih lanjut. Menurut sejumlah warga binaan, mereka kabur saat jeruji pintu lapas sudah dirusak sebelumnya oleh napi lainnya. Saat pintu terbuka lebar, para napi langsung kabur dan sempat dilempari oleh warga di sekitar lapas. Namun setelah di luar lapas, para napi mengaku bingung dan akhirnya sebagian malah meminta warga untuk diserahkan ke kantor polisi. Ke kebun warga. Ya. Itu tadi rusuh tuh kenapa sih, Bang? Nggak tahu kami, Bang. Tiba-tiba gimana tadi Abang taunya? Pokoknya kami begitu habis apel siang, kami kan mau main bola biasanya, kegiatannya. Kami tengok masa udah di depan semua, pintu besar rutan itu udah terbuka. Ya orang lari lah kami. Pada kabur semuanya ya, gitu. Karena masalah warga udah pada melempari batu ke dalam. Iya. Oh, warga melempar batu tadi juga. Iya, daripada kami kena, terus lari ya, Bang ya. Jadi lari kemana tadi, Bang? Polsek sekarang, Pak. Kami ke depan pasar naik angkot, ya minta tolong sama supir angkot serahkan diri. Oh, berarti memang menyerahkan diri nanti, Bang, ya, polisi ya. Sementara itu, Wakapolsek Kinai Ibtu Samsul Iskandar mengatakan jumlah yang berhasil diamankan di Polsek Kinai sebanyak 22 orang. Semuanya diamankan saat patroli dan sebagian diserahkan warga. Yang didapat di Magu, diping dan diserahkan oleh masyarakat, dapat 22 orang. 22 orang ya? Jadi semuanya masih diamankan di Polsek ini, Bang? Masih diamankan di Polsek. Ini statusnya gimana nanti ini? Belum ada perintah pimpinan. Oh, ya. Itu masih salah ya? Nanti menunggu perintah pimpinan baru. Ini dari yang 22 warga binaan ini, itu rata-rata memang menyerahkan diri semua kemarin ya? Ya, rata-rata di sweeping. Selain di Polsek Kinai, sejumlah warga binaan lainnya juga berhasil ditangkap, diantaranya di Polsek Tanjung Pura, Polsek Sabat, dan Polres Langkat. Dari Langkat, Erwin Saputra Nasution, iNews, melaporkan. Pemirsa, pasca kerusuhan lapas, kondisi sore kemarin mulai kondusif. Ratusan napi mulai masuk kembali ke dalam lapas, meski sebelumnya menolak masuk ke lapas. Kericuhan di lapas narkoba Langkat yang terjadi sejak Kamis siang mulai kondusif. Ratusan napi yang semula berada di luar lapas mulai masuk kembali ke dalam lapas. Puluhan personil marinir dari Batalion 8 Marinir Pangkalan Brandan berhasil membujuk dan mengajak para napi untuk masuk dan berdialog untuk mendengarkan keluhan para napi. Sebelumnya ratusan napi ini menolak untuk masuk dan bernegosiasi. Sementara itu 3 unit mobil pemadam kebakaran yang semula tidak bisa masuk untuk memadamkan kebakaran sudah diperkenankan masuk oleh para napi. Bantuan pengamanan juga kembali datang dari Batalion 100 Raider Kodam 1 Bukit Barisan. Puluhan personil TNI ini datang untuk membantu pengamanan kerusuhan di dalam lapas. Dari Langkat, Erwin Saputra Nasution, iNews melaporkan.
Sementara itu, pasca kerusuhan lapas narkotika kelas 3 di Simpang Ladang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Kamis malam, puluhan personil Satuan Sabara Polrestabes Medan menggelar razia di perbatasan Jalan Medan Binjai. Petugas berhasil mengamankan 3 orang diduga narapidana yang kabur. Razia digelar mulai sore hingga dini hari tadi di perbatasan Jalan Medan Binjai. Dalam razia, sasaran utama petugas berupa mobil angkutan umum, bus, dan truk dengan menghentikan satu persatu angkutan umum untuk dilakukan penggeledahan terhadap para penumpang dan memeriksa identitas penumpang. Dalam penggeledahan, seorang penumpang angkot panik dan berusaha kabur saat petugas menanyakan identitas diri. Petugas juga mencurigai seorang penumpang dan terpaksa diamankan karena tidak membawa identitas diri, diduga narapidana yang berhasil kabur. Dalam razia ini, petugas berhasil mengamankan 3 orang penumpang tanpa identitas KTP, diduga para napi. Kerusuhan lapas narkotika kelas 3 diketahui tercatat sebanyak 200 orang narapidana berhasil melarikan diri dari lapas. Kita dari Sabara Polrestabes Medan diperintahkan untuk melaksanakan razia, yaitu razia di perbatasan Medan Binjai, di mana razia ini berdasarkan dari informasi bahwasannya ada beberapa tahanan di Langkat atau di Hinai yang telah berhasil melarikan diri di lapas. Jadi karena kejadian tersebut, kita Satsabara Polrestabes Medan melaksanakan razia di perbatasan Medan Binjai, di mana sasaran kita adalah pertama mobil angkutan umum, kemudian truk, bus, dan kendaraan lainnya. Di mana kita lakukan pemeriksaan, yaitu identitas diri dan identitas pengendara lainnya. Dan kemudian kita berhasil mengamankan kurang lebih 3 orang yang diduga tidak memiliki identitas. Razia terus dilakukan hingga dini hari. Kini ketiga orang yang tidak memiliki identitas diamankan ke Polrestabes Medan guna penyelidikan lebih lanjut. Untuk antisipasi kaburnya para narapidana, Polrestabes Medan akan rutin melakukan razia hingga para napi kembali lagi ke lapas. Dari Deli Serdang, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi kriminal lainnya sesaat lagi, tetap di Tangkis.